Oke, ini aku ada nasi ya. Hari ini aku pengen buat nasi goreng ikan asin ya. Oke, di sini apa aja bahannya? Aku ada 2 telur, ada 2 siung bawang merah, ada beberapa siung bawang putih. Itu aku ada udang kering ya atau hamai aku rendam. Kemudian nanti aku mau haluskan ya. Kemudian bahan-bahan dari bawang merah dan bawang putih mungkin hanya aku cincang. Kemudian untuk ikan asinnya aku mau lembutkan ya atau dipisahkan dengan tulangnya ya. Kemudian aku menggunakan hacheong atau ini ya. Ini ada rasa pedasnya. Aku tambahkan ini biar lebih mantap ya guys. Kemudian aku ada kecap asin, ada saus tiram, dan juga aku pakai kecap manis ya. Ada lada bubuk, ada garam, gula, dan kaldu jamur ya. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Udah di sini aku mau mulai siapkan telurnya ya. Asinnya kita pisahkan dari tulangnya ya, kemudian kita ambil dagingnya ini ya. Nah, seperti ini dilakukan sampai selesai ya guys. Jadi jangan sampai ada duri ya. Oke, seperti ini ya guys. Ikannya, ikan asin. Dan kita mau iris bawang merahnya. Selanjutnya kita mau haluskan udang keringnya ya. Yeah.
masukkan udang kering yang halus. Thank you.
selesai. Ini ya guys penampakannya di nasi goreng ikan asin ya ini. Nasi goreng ikan asin. Mantap.